Selain mencapai kejayaan gemilang dalam kerjasama politik, ASEAN juga telah berjaya menjalin kerjasama ekonomi sesama negara anggota. Jadi matlamat ASEAN itu kita tahulah pada masa penubuhannya dahulu daripada lima ahli yang ada tu cuma empat saja yang sebenarnya telah baru sudah merdeka, baru saja mendapat kemerdekaan kecuali negara Thailand. Jadi dalam keadaan yang sedemikian negara-negara tersebut iaitu Indonesia, Malaysia, Singapura dan Filipina ya ingin mengadakan kerjasama di kawasan serantau ini. Jadi dengan matlamat yang sedemikian maka tertubuhlah ASEAN pada tahun 1967. Kini ASEAN mempunyai 10 negara anggota apabila Brunei menyertainya pada 7 Januari 1984. Selepas itu, Vietnam menjadi anggota yang ketujuh apabila menyertainya pada 28 Julai 1965. ASEAN menerima keanggotaan lagi daripada Myanmar, Laos dan juga Kemboja. Mesyuarat Ketua-Ketua Kerajaan ASEAN di Bali pada tahun 1976 telah mencadangkan kerjasama yang lebih erat dalam bidang ekonomi dan juga sosial. Dua perjanjian penting telah ditandatangani iaitu Perjanjian Persahabatan dan Kerjasama serta Peristiharan Pakatan ASEAN atau Declaration of ASEAN Concord. Dengan tertubuhnya ASEAN ini wujudlah satu rangka kerjasama. Rangka kerjasama yang membolehkan ahli-ahlinya berinteraksi dengan lebih baik di antara satu sama lain. Ini juga adalah untuk menggalakkan pertumbuhan ekonomi di kawasan serantau. ASEAN ini mempunyai sekaranglah rakyat di dalam negara-negara ahli ini kalau jumlahnya sekarang lebih kurang 500 juta ya, iaitu hampir separuh. Kalau nak ikut saiznya itu hampir separuh rakyat di negara China. Jadi ini merupakan satu kawasan di mana pertumbuhan ekonomi boleh dijanakan. Tapi untuk mengadakan untuk adanya pertumbuhan ekonomi, kawasan ini juga perlu menjadi satu kawasan yang aman, aman dan stabil. Daripada situ pula pada tahun 1995 ARF ya iaitu ASEAN Regional Forum telah diwujudkan. Di sini ini adalah satu forum di mana bukan saja negara ASEAN tetapi juga negara luar yang bukan menjadi ahli boleh juga menggunakan forum ini untuk berunding ya jika ada sebarang ketidakpuasan hati mengenai isu-isu sempadan ataupun isu kooperasi perdagangan dan sebagainya ya. ASEAN berjaya mewujudkan ASEAN Regional Forum atau ARF pada tahun 1994 bagi menjamin kestabilan politik dan keamanan kawasan Asia Pasifik. Dalam bahagian sosial, umpamanya wujud beberapa kerjasama. Umpamanya satunya ASEAN University Network yang ada. Keduanya juga ASEAN Earthquake Information Center. Mungkin ini kurang relevan pada Malaysia. Tetapi dalam konteks ASEAN, ya, ada negara-negara lain seperti Indonesia, seperti Filipina yang terlibat yang di mana gempa bumi boleh berlaku. Jadi maklumat-maklumat yang kita perlukan ini boleh didapati daripada ASEAN Earthquake Information Center. Selain itu ada juga apa yang dipanggil ASEAN Tourism Information Center dan juga ASEAN Rural Youth Development Center. Rural Youth Development Center ni umpamanya mewujudkan program-program untuk remaja di kawasan luar bandar.
Kebanyakan walaupun kita ada 500 juta ahli, rakyat di dalam negara-negara ASEAN ini, bukan semuanya yang kaya. Banyak, kebanyakannya juga ada yang masih di tahap kemiskinan yang agak meruncing lagi. Dan banyak yang tinggal di kawasan luar bandar. Jadi oleh itu, banyak program yang perlu diwujudkan untuk menentukan tahap kehidupan terutamanya mereka di kalangan kaum remaja untuk meningkatkan tahap pendidikan dan juga tahap ekonomi masing-masing. ASEAN juga telah berjaya mewujudkan Peraturan Perdagangan Istimewa yang ditandatangani pada tahun 1977. Matlamatnya adalah untuk menambahkan perdagangan infra ASEAN. Menjelang tahun 1991, sebanyak 181,656 barangan telah dimasukkan ke dalam senarai PTA. Pada tahun 1982, ASEAN telah melancarkan skim pelengkap industri. Menurut skim ini, setiap negara ASEAN akan mengeluarkan komponen tertentu dalam sesuatu industri besar, contohnya automobil. Pada tahun 1983, skim usahasama industri ASEAN dilancarkan bertujuan untuk menggalakkan penglibatan sektor swasta dalam usahasama negara-negara ASEAN. Mesyuarat Menteri-Menteri Ekonomi ASEAN yang ke-23 di Kuala Lumpur pada tahun 1991 telah bersetuju untuk menubuhkan kawasan perdagangan bebas atau ASEAN Free Trade atau AFTA dalam tempoh 15 tahun. Dengan ini, semua barangan ASEAN dapat menembusi pasaran negara anggota tanpa dikenakan tarif atau tarif yang minima. AFTA akan dilaksanakan melalui skim tarif keistimewaan sama rata atau Common Effective Preferential Tariff Scheme atau CEP. Kadar tarif bagi barangan pembuatan adalah antara 0 hingga 5%. Bagaimanapun, Mesyuarat Menteri-Menteri Ekonomi ASEAN pada tahun 1994 telah bersetuju untuk mengurangkan tempoh penubuhan AFTA daripada 15 tahun kepada 10 tahun. Ini bermakna menjelang tahun 2003, segala barangan dalam CEPT akan mempunyai kadar tarif 0 hingga 5%. Satu lagi kejayaan besar adalah lahirnya konsep segitiga pertumbuhan atau Growth Triangle. Ia melibatkan kerjasama antara Singapura, Johor dan Riau, Indonesia dan Indonesia, Malaysia dan Thailand. Konsep ini menggalakkan pembangunan menerusi gabungan pelbagai kelebihan bandingan di kalangan ahli. Kerajaan akan bertindak sebagai penyedia kemudahan-kemudahan tertentu, sementara pihak swasta bertindak sebagai pengusaha yang sebenarnya. Bersatu teguh, bercerai roboh. Atas kesedaran inilah ASEAN juga telah mengambil pendirian bersama dalam menghadapi isu-isu ekonomi serantau dan antarabangsa. Contohnya isu perluasan pasaran bagi barangan ekspor, harga komoditi yang tidak stabil, dan masalah hutang luar negeri. Selain kejayaan ASEAN menjalin kerjasama dalam bidang politik dan ekonomi, ia juga telah berhasil membentuk kerjasama dalam bidang sosial dan kebudayaan. Antaranya, ASEAN telah menubuhkan tabung kebudayaan ASEAN
bagi menampung kegiatan-kegiatan kebudayaan. Pesta lagu ASEAN dan pesta filem ASEAN sering dianjurkan. ASEAN juga menggalakkan pertukaran rancangan radio dan televisyen. Pada tahun 1993, ASEAN telah menubuhkan ASEAN Task Force on AIDS bagi membanteras menularnya penyakit berkenaan di rantau ini. ASEAN juga telah menubuhkan Pusat Penerangan Pelancongan atau ASEAN Tourism Information Center atau ATIC dalam usaha untuk menggalakkan pelancongan antara negara anggota. Datuk, apakah ASEAN boleh menjadi rantau terpenting bagi pusat pelancongan? Saya yakin bahawa Malaysia bukan saja boleh menjadi satu destinasi pelancongan yang terkemuka di ASEAN. Malah saya rasa Malaysia boleh menjadi suatu destinasi pelancongan terkemuka dalam dunia. Ya, kerana kita bernasib baik, kita mempunyai produk-produk pelancongan yang cukup luar biasa. Kita mempunyai pantai dan pulau yang antara yang terindah dalam dunia. Kita mempunyai hutan belantara antara yang tertua dalam dunia. Kita mempunyai keadaan keselamatan yang cukup terkenal. Kita mempunyai rakyat berbilang, yang paling penting adalah rakyat kita, keadaan kebudayaan kita. Rakyat berbilang kaum, agama, berbilang budaya dan sebagainya. Ini menjadikan kita negara yang paling berwarna-warni dalam dunia juga. Jadi inilah di antara perkara-perkara yang kalau kita dapat rancang cara baik dan promosi cara baik, boleh menjadikan Malaysia suatu destinasi pelancongan unggul, antarabangsa yang terunggul. Apakah cabaran-cabaran negara-negara ASEAN, khususnya negara kita, Malaysia, untuk menjadi pusat pelancongan yang terkemuka? Cabaran tidak ada. Yang paling penting, kita perlu mewujudkan kestabilan politik. Security yang paling penting. Banyak negara dan dunia ini mempunyai tempat-tempat yang indah, menarik untuk orang melancong. Dan bagi kita, banding dengan kebanyakan negara-negara jiran misalnya, dari segi infrastruktur pelancongan, hotel-hotel, superstructure dari segi jalan, airline, penerbangan, semuanya cukup lengkap. Tapi nak tarik orang datang ke Malaysia ni, banyak orang tak kenal. Thailand lebih terkenal, Singapura lebih terkenal. Jadi kita terpaksa mengadakan pelancongan, promosi secara besar-besaran. Ini kita telah mula dan kami di kementerian telah memilih satu tagline baru, satu untuk membina satu image baru kepada Malaysia, sekurang-kurang dari segi pelancongan antarabangsa. Nak menarik pelancongan luar negeri datang ke Malaysia, apakah image yang kita nak create? Jadi image yang kita nak create adalah bahawa datanglah ke sebelah sini dunia, datanglah ke Asia. Bila kamu datang ke Asia,
inilah satu dunia yang agak berlainan jika dibandingkan dengan Amerika Syarikat ataupun Eropah. Ini adalah the mysterious East, the colorful East, Asia yang berwarna-warni, yang berbagai budaya dan sebagainya. Nah, jadi bila orang dah buat keputusan nak datang cuti ke benua Asia, di side of the world, ke sebelah sana dunia ni, maka kita kata pula datanglah ke Malaysia. Karena kalau nak pergi ke negeri China, maka mana-mana kita pergi China saja, boring lah, muak lah. Kalau pergi ke India, mana-mana India saja, boring juga. Kalau pergi ke Indonesia pun sama. Tetapi kalau datang ke Malaysia, kita ada India, kita ada China, kita ada Indonesia, kita ada Thailand, segala-galanya ada Malaysia. Jadi Malaysia adalah all in one Asian destination. Ya, itu yang tagline kita ni, Malaysia truly Asia. Malaysia adalah sebenar-benarnya benua Asia. ASEAN juga menganjurkan pertemuan berbentuk mesyuarat dan dialog dengan Amerika Syarikat, Kesatuan Eropah, Australia, Jepun, Kanada, Korea Selatan dan untuk United Nations Development Program atau UNDP. Ternyata dialog ini telah mendatangkan kejayaan. ASEAN telah berjaya menjalin kerjasama khususnya dalam bidang politik. Perhubungan persahabatan antara negara anggota telah menjadi semakin erat dan berjaya membentuk kata sepakat dalam menangani pelbagai isu politik dan ekonomi antarabangsa. Kebanyakan dialog ini menekankan kerjasama ekonomi, khususnya dalam usaha ASEAN mendapatkan perluasan pasaran ekspornya, menstabilkan harga komoditi dan berusaha mendapatkan bantuan kewangan atau pengurusan bagi projek-projek tertentu. Yang dialami oleh ASEAN ini, kita dapati ASEAN semakin menempatkan diri sebagai sebuah blok ekonomi, blok politik yang telah mengadakan perhubungan antara rantau, antara blok-blok yang lain, antara badan-badan kerjasama serantau yang lain seperti EU ataupun Kesatuan Eropah, European Union ataupun Australia, New Zealand sebagai suatu daerah tersendiri dan seumpamanya. Di samping berusaha mengembangkan pengaruhnya dalam perhubungannya dengan negara-negara lain di luar ASEAN tetapi dalam rantau Asia Pasifik. Dan ini merupakan sebahagian daripada usahanya untuk menstabilkan rantau Asia Tenggara khususnya dan rantau Asia Pasifik umumnya. Kerana seandainya persekitaran yang meliputi ASEAN ini terdiri daripada negara-negara yang stabil dari segi politik dan dari segi ekonomi, termasuk Jepun, maka ASEAN akan turut meraih keuntungan ataupun faedah dari segalanya itu.
And ideology has never been a problem to ASEAN. Ideological differences has never interfered in efforts to cooperate positively for the common good of all and for regional prosperity. And third, I think the ASEAN leaders and ASEAN ministers are never tired of seeking consensus. We work with full commitment to seek consensus on any particular issue or for any particular programs that we wish to develop. And when we do this, we are very, very aware of one another's sensitivities. Apa yang menarik yang diperkatakan di sini ialah pandangan jauh negara anggota ASEAN tentang masa depannya di peringkat antarabangsa. Sidang kemuncak di Bali tahun 1976 juga banyak menyentuh tentang hubungan ASEAN dengan pertubuhan di luar rantau ini. EEC menjadi pertubuhan luar yang pertama mengadakan hubungan dialog dengan negara-negara ASEAN. ASEAN juga telah mengadakan hubungan dialog dengan Amerika Syarikat dan Jepun. Di samping itu juga, ASEAN mengadakan hubungan dialog dengan Australia dan New Zealand. Kini satu hakikat yang tidak boleh dinafikan ialah Jepun kini menjadi rakan dagang utama ASEAN. ASEAN sendiri telah sepakat dan sekata bahawa kini bukan sahaja penting dari segi ekonomi dan perdagangan, malahan juga hubungan diplomasi dan politik. Bagi ASEAN, pengiktirafan Jepun sangat penting. Maka tidak dapat tidak ASEAN akan terpaksa berdepan dengan banyak cabaran. Dan ini sedia terdapat pada akhir-akhir ini apabila tidak wujudnya kesatuan pendekatan di kalangan sesetengah negara ASEAN ketika menangani krisis ekonomi, krisis keuangan. Seperti antara Malaysia dan Indonesia berhubung dengan penyertaan IMF dan seumpamanya. Tetapi kita juga perlu sedar bahawa dengan banyaknya cabaran dan konflik dalaman ini, ia juga menuntut ASEAN untuk mempertingkatkan kerjasamanya. Karena setiap cabaran itu boleh menjadi suatu ruang dan peluang untuk bergerak lebih kreatif, lebih aktif. Tidak seperti pada tahun-tahun 60-an dan 70-an dahulu. Ketika mana ancaman komunis dari luarlah yang mempersatukan ASEAN. Ketika musuh luarlah yang merapatkan ASEAN sesama mereka. Tetapi hari ini, ancaman seperti itu sudah tidak wujud lagi. Jelasnya masa depan ASEAN amat bergantung kepada keikhlasan dan komitmen setiap negara anggota dalam meletakkan kepentingan serantau lebih utama dari kepentingan nasional. Walaupun ASEAN lahir ketika rantau Indochina mengalami pergolakan, namun atas sifat keprihatinan, rasa tanggungjawab pemimpin-pemimpin ASEAN, kejayaan yang telah dicapai hingga ke hari ini amat membanggakan. Apa yang penting, hormat menghormati antara satu sama lain perlu diteruskan demi kemakmuran dan keamanan sentiasa terpelihara.